Блин, импат. Не импат, а на кидит. Ya udah buka tadi satu. Kecil-kecil tapi. Biar kecil. Kenapa lah aku jangan. Harus tahu di mana sih. Kita cara. Siapa bilang bule tidak doyan sama durian? Boleh ini kali ini durian. Mungkin kita lagi coba makan durian karena dapatnya cuma 4 karena tadi enggak ada yang bagus-bagus. Cuma kecil-kecil. Tapi next kita mau buat video ya, makan banyak durian ya. Harus aku bisa makan. Kenapa boleh tak suka durian? Aku suka banget. Ini baru 2 ya duriannya. Kau makan semua nanti. Mana? Profesional durian eater. Jadi, wait, okay. Jadi ini duriannya sudah dikupas, ya kan? Ini cuma 2 durian ya. Jadi, ya tadi Ina beli 4 durian, cuman kita buka dulu 2 karena duriannya sebenarnya nggak gede-gede banget, cuman isinya kebetulan banyak. Dan ini durian manis ya, kita coba. Karena masih banyak apa ya? Bahwa makan durian itu untuk bule itu udah enggak durian, cuman kali ini beda karena sebenarnya sinenya adalah penggila durian ya. Jadi kita akan coba ini apa durian ya, udah pasti jadi mas. Oke, oh, ini buat apa? Oke, kita langsung lanjutin lagi ya. Ini udah makan berapa ya? 2. Satu aja. Oke. 1, 2. Oke, aku udah cuci tangan tadi. Santai. Oke. Ini lumayan banyak loh, 2 aja. Manis. Cuma dia gak ada pahitnya. Cuma manis aja. Tapi besok kita bakal mungkin waktu ke Jawa. Karena mau ke Jawa ya. Jadi mungkin di Jawa itu lagi musimnya bulan Desember. Durian lagi. Iya, kita mau bakal makan durian dan kita mau aku mau nanti ini bisa habis. Bisa habis berapa buah durian? Kalau di sana aku gede-gede itu buat. 15. Tapi harus tidak makan dari pagi. Mungkin bagus. Aku jadi lapar.
Main ibunya. Indonesia tuh sebenarnya udah nggak ini ya, sama buah durian udah biasa kita makan. Ya, maksudnya tuh gini loh, maksud kalau dari Indonesia tuh udah terbiasa dengan durian, tapi kalau untuk bule itu kan jarang mereka yang suka banget sama durian, bahkan mencium aroma durian aja udah. Ya. Cuma dia beda banget. Aku sudah lihat durian. Aku ini efek lebih kuat daripada waktu aku minum kopi. Ini baru minum kopi masih mantuk sudah mencium durian. Bangun cepat. Lanjut. Duriannya agak lengket gitu loh. Tapi bos, udah mau langsung habis nih. Tapi dapatnya banyak ini, 2 biji. So kalian udah lihat ya, kalau Indra itu bisa makan durian banyak sebenarnya. Tapi kita mau tes nih. Di video berikutnya kita bakal beli durian yang banyak dan seberapa bisa berapa buah durian Ina bisa makan itu aja. Kalau aku sih biasanya nggak nyampe satu butir itu yang bisa. Biasanya kita udah masih panas ya perutnya. Cuma terakhir emang Ina waktu ke Jawa kita pernah dikasih durian dan itu dia nyobain durian. Dia nyobain durian sampai 6 ya. 6 ya. 6, kalau nggak salah 6 buah durian dan itu gede-gede, sumpah itu gede-gede dan aku sama saudara aku cuma nggak bisa makan 2 durian gede itu aja bertiga, kamu 6 sendiri ya. Tapi kita besok bakal lihat dia karena dulu belum sempat kita bikin video, cuma besok kalau kita waktu kesana ketemu durian lagi kita pasti janji bakal bikin video macam seperti ini berapa bisa dia makan durian. Kita lihat gimana lagi. Ini kita makan di depan rumah. Belum makan. Cuma belum. Ya, tapi aku belum tahu. Di tempat makan. Saya. Dia selalu bentar. Kalau kesitu ya. Banyak tahu karena aku makan banyak. Di warung dia. Atau orang yang datang. Ini lo banyak dah.
Aman. Rumah sakit. Empat satu aja. Tapi bijinya kecil. Banyak lah. Dan kuning. Jika kita di Malaysia, kita pernah nyobain durian SS. Itu nama tempatnya durian SS di Malaysia. Itu memang tempatnya terkenal banget. Jadi di sana banyak berbagai macam durian dari duriannya. Banyak banget jenisnya, ya. Dan yang paling oke itu Musangki, ya. Musangki, ya. Maybe last one. Oke, okay, ini masih dua jadi. Dan aku masih punya durian di Pontianak. Bisa, oh my god, besar. Lagi juga banyak biji kecil. Waktu pertama aku coba durian di Pontianak. Dan waktu itu ada manis. Tentang mau kerja sama aku udah. Mereka suruh aku kesana. Ya sudah malam, tapi ya ada musim durian, musim hujan, dan mereka bilang, ya satu. Kamu pernah makan, kamu pernah coba durian, aku tanya apa itu sih, oh ayo, kita coba, dan ada tempat seperti, ya seperti kafe, di warung, bisa duduk, ada banyak durian, pilih, mereka buka, makan ya seperti di kampung durian, ya nah. Ya, dan jadi makan. Jadi bedanya saya masih kurang tahu kenapa kenapa kita tuh nggak bisa ngerasain panasnya dari durian. Waktu kita makan di kampung durian juga dan finally habis. Ya, setelah ini nanti aja kan kita belum makan juga. Udah sore kita harus makan dulu. Habis, habis. Jadi gimana? Ya, ini dua masih kurang kenal. Mungkin lumayan nih. Aduh, banyak kan masih ya. Banyak-banyak. Oke. Okay. Jadi, mungkin di video ini cukup. Ya, ini coba maksudnya kita pengen apa ya? Jadi teman-teman ya, dia belum cukup, jadi dia buka lagi, dia nambah lagi. Cuman aku udah cukup sih buat kita. Really? Yes. Bagus, aku bisa ya, makan sendiri. Aku udah cukup dan karena kita masih punya durian, jadi dia mau buka lagi. Professional. Durian opener, lihat. Oh yeah. Langsung makan aja. Kamu bilang kamu tidak suka. Coba pengen gimana rasanya? Ini belum jadi mungkin. Kasihan. Lu udah makan nanti aja, ini gak enak. Oh iya iya iya, bagus deh ini stick. Coba lihat gimana sama. Cari sunset yang indah.
juga, Pan. Cari sky yang indah. Katri itu.